Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di BJG. Dan kita lanjut lagi game Zulmali. Oke, jadi yang paling kita takutkan teman-teman ya. Oke, kayaknya kita gak bisa lewat situ. Astagfirullahaladzim. Kaget gue. Lu gak tau apa kayak ini zombinya bisa menyerang kita atau tidak. Tapi kalau aku lihat sih bisa menyerang kita teman-teman. Coba dekat ya. Udah tiga di sini teman-teman. Kita pindah tempat aja ya. Buset dah. Gua takut di sini guys. Kita pindah tempat. Lari. Kalau begini posisinya biasanya menyerang guys. Takut. Di sana banyak ya, gue bingung ini. Sedah. Tuh. Halo, selamat malam. Apakah bagus itu Mali? Kita ada zookeeper. Nah, cara masuknya kayaknya di sini, teman-teman. Nih. Antara bisa. Aduh, kita hajar dulu itu deh. Biar enggak ganggu. Oh no, kita terkurung ya. Sebentar. Tahu lupa ini suara poster apa. Kalian kalau kalian tahu nanti kalian tinggal tulis aja di kolom komentar teman-teman ya. Nah ini juga gue heran kenapa satu kandang ya, padahal ini beda jenis. Lucu teman-teman ya. Ini maksudnya lucu karena friendly. Kok gak bisa naik? Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut, gue bakal ke area sana ya. Area terbuka gitu ya. Tapi sebelum itu bakal bersekakan siluman yang lebih. Gua gak tau apakah dia ngejar atau tidak. Anjay, dia ngejar gitu. Alright. Whoa.
Kita masih mau ikut. Wah, kita di luar pagar nih, guys. Halo, guys. Mampus kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, teman-teman, Jibo di MJ. Dan hari ini kita lanjutkan lagi game Zone Mali. Oke. Ah, itu dia, Isar. Halo, guys. Mampus kau ya. Ini siapa? Nyerang gak? Dia gak nyerang kita, guys. Coba kita serang ya. Dia gak nyerang kita. Dia gak nyerang, teman-teman. Oke. Kita akan lihat. Gue jalan-jalan dulu sebentar. Sepertinya masih aman. Ini hewan apa ya? Kayak apa gitu ya, burung kali ya. Kalau kita sudah di dalam pagar udah aman ya, karena zombie yang menyerang kita itu biasanya di jalan-jalan ya, di jalanan gitu, nggak pernah masuk ke pagar gitu. Aduh, takut gua, ada tinggi banget ini, guys. Wow, kalau kita lihat grafiknya, ini game keren banget. Tapi di malam hari, teman-teman, andaikan di siang hari mungkin kita bisa lihat semua titik-titik lokasi gitu ya. Dan emang banyak banget titik-titik lokasinya. Gue nggak tahu ini apa ya. Gue tahu di bawah juga tuh ada tuh. Barangkali jembatan kali ya. Ah, bisa. Bisa gak loncat? Oh Tuhan ya Allah ya. Bisa. Ternyata jembatan. Tapi jembatannya itu emang gak kelihatan gitu. Dimana saja? Oh, gue udah tahu, guys. Sebentar, gue udah tahu. Ternyata, kita bisa. Sebentar, guys, ini. Coba cari. Nah, nih. Ini ada jembatan di sini. Coba kita ke sana. Nah, iya kan? Kita nggak jatuh. Oh, tapi kita bisa jatuh karena jembatannya memang pas di tengah-tengah gitu, teman-teman. Oke, sekarang gue udah tahu. Nah, ini dia. Jadi naik turun ya? Naik turun, guys. Satu, udah naik. Lanjut. Nah, pas naiknya itu, kalau kalian perhatikan posisinya, teman-teman, itu tangga jin, mungkin tangga di tangga gaib gitu ya. Naik turun. Tuh, naik turun. Pas naiknya kalian langsung loncat.
Oke, dan di sini ada juga teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke sana. Tapi pertanyaan gua, gimana caranya naik lagi kalau kita udah ke sana? Benar. Jadi kita harus kemana dulu? Nah, kita ke sini dulu. Kita ke sini dulu, terus ke sana. Nah, dari sana kita ke situ. Enggak bisa. Emang ada? Ada jembatan di atas situ. Nah, ada jembatan di sini, teman-teman. Lihat. Sorry, teman. Nah, ada jembatan sini, teman-teman ya. Oke, benar. Berarti kita akan ke sini. Kita akan ke sini. Gimana caranya? Nah, sini. Kita akan ke sini. Nah, sini. Kita akan ke sini, teman-teman. Oke. Bismillah. Oh, terlalu jauh. Gua lupa titik ininya, guys. Aduh, tanda silangnya gua lupa tadi. Perhatikan. Oke. Gitu ya. Dia nggak bisa. Gak perlu pakai lampu ini kalau begini. Gue udah tahu, gue udah tahu. Oke. Oke, nice. Nah, dari sini kita ke sana. Serius. Serius, ini kan bentar lagi itu kuncinya di atas. Nah, serius. Oke. I believe you. Sepertinya kita ke sini dulu. Terus kita ke sini. Terus kita ke sini. Ini memang teka-teki, guys. Dan gue berencana akan terjun ke atas. Selanjutnya di atas gue nggak tahu mau ngapain. Kayaknya ada tangga deh, tapi kita lihat saja. Nah, siap. Bismillah. Aduh, tangganya di atas. Mana dong? Aduh, nggak ada tangga di sini. Tangganya di atas. Aduh. Jadi gimana nih? Nah, ini ada. Oke. C. Apakah tangganya di sini? Aku sudah tahu, guys. Tangganya ada di sini, teman-teman ya. Oh my god, ternyata nggak terlalu sulit. Oke, 1, 2, 3. Nah,
ini dia. Kita tinggal loncat ke bawah, teman-teman. Udah selesai. Oke, lumayan banget ya. Posternya di bawah situ. Oh, banyak banget. Ah, masih ada berapa beberapa titik. Oke. Ini yang terakhir, teman-teman ya. Semoga bisa ke bawah. Hati-hati. Gue mundur dikit, ambil laba-laba, teman-teman. Gue cek dulu ke bawah, sumbinya banyak banget di bawah sama milinya. Oh, ternyata nggak terlalu menyeramkan yang aku pikirkan. Sekarang kita akan loncat ke bawah. Yes, kunci jepas ada di atas gua, teman-teman. Nih. Part 2 udah selesai. Gua udah ambil kuncinya. Oke. Mantap. Sekarang gua bakal turun nih. Tenang, ada tangga di sini. Ada tangga ajaib. Oke, ini ada tangga ajaib lagi. Oke, kita ganti lampu dulu, Gua akan mencoba menyerang zombie di dalam sini. Gua nggak tahu ada suara zombie. Aduh, deket banget ya, anjir. Balas kok ya. Mampus kok. Sias. Oh, kita akan coba serang ini. Kayaknya akan ngamuk ini, guys. Kayaknya ngamuk deh. Enggak ya? Enggak. Dia nggak marah, teman-teman ya. Kalau kita serang dia, kasih ya, nggak usah serang. Itu bukan musuh kita, teman-teman. Musuh kita itu, ya, Sadi. Oke, teman-teman ya. Nanti kita bakal lanjutkan lagi di part berikutnya. Sampai ketemu di waktu. Jangan lupa subscribe. Dadah.